Salam rahayu sedulurku dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi. Kita berjumpa lagi teman-teman setelah agak lama saya tidak upload video ya. Kali ini saya lagi ngecek merawat perkutut bangkok ini. Cek pakan dari perkutut bangkok ini. Ciri fisik dari perkutut bangkok ini ada yang unik itu, dadanya membelah layaknya perkutut lokal. Saatnya ngecek pakan. Kemarin seharian full tidak ada yang saya keluarkan dari rumah karena lagi hujan. Pakannya sampai habis ini. Perkutut bangkok ini sudah beberapa kali pindah tangannya. Setidaknya setahu saya sudah di tangan ketiga. Sebelumnya dirawat, saya dapat dari Jakarta ini. Ini cukup lumayan gacor ya, malam hari pun ketika dia mendengar suara apapun kayak orang ngobrol kayak gitu, dia sering merespon teman-teman. Dia juga ikut manggung, jadi sensitif kalau ada suara-suara itu. Ini dia di bawah seperti ini aja nih tadi. Kalau teman-teman memperhatikan beberapa kali dia kerot-kerot ini. Rasa kalau ini dilatih sebenarnya ini berpotensi ya, karena memang dari ternakan biasanya jauh lebih mudah daripada perkutut lokal yang dari alam. Kalau ini perkutut bangkok ternakan.